Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kontenku karena aku bingung, aku mau buka lemari. Nyong arep buka lemari nek nyong sing isine klambi nyanyi. Dadi biduan, dadi penyanyi ku ora gampang. Wis kudu make up-e ge. Make up-e loro dewek ya. Lipstik-e ya. Warna-warna, ana pirek lipstik-e. Ana apa baik lah, jan pokoke kena lim ana apa baik. Nah, ke dina ke nyong ora cerita make up. Aku arep buka lemari nyong sing iki klambine. Mereka kudu, kudu. Lambi jeniku. Kayak macan ya. Wow. Ya, jadi aku punya baju itu seperti kelelawar ya. Berhubung aku tuh udah gak seneng modelnya, aku beli ke temanku. Jadi sama aku tek jahit sendiri, aku bikin seperti ini. Jadi ini kalau dipakai itu seperti ini ya, mumpung anu amatiran lah ya tolong. Jadi kalau dipakai seperti ini. Nah, jadi kalau dipakai itu seperti ini. Kira-kira. Tak dhuwur, tak dhuwur nah dhisik. Nah. Ya, jadi kalau dipakai itu seperti ini kira-kira. Nah. Lumayan lumayan kreatif kan ya? Lah, kreatif. Ini bajuku, nah, ini aku tuh sebenarnya waktu aku masih belum kerudungan ya. Nah, ini biasanya juga seperti ini, tapi sama aku tek aplikasikan sama bajuku yang warna merah. Ini aku aplikasikan seperti ini. Nanti tak kasih ini, jadi biar nggak kelihatan biasa banget. Ya, kita jalur cepat. Lalu nyanyi ku guys. Okay. Ini baju nyanyi ku, selesai. Dan ini bawahannya. Yuk, tidur nah, ben mandan keton. Ini, kayaknya ada manset guys. Ini juga aku pakai manset. Tek aplikasikan manset sini. Bikin rok pendek, rok mini guys. Kayak jamannya nyongrung kerudungan guys ya, lengan pendek ngafret alias ngafret. Dan ini juga dulu pas aku belum kerudungan ini, aku bahannya beli ke teman aku yang dapat oleh-oleh dari alat bawahnya, makanya di sini jarang. Ini nanti aku kasih manset karena ini menara uang. Ini juga baju. Ini juga aku aplikasikan, nanti aku pakai manset ini karena ini menara uang. Deng. Dan ini aku bikin ke penjahit project
Jadi nggak banyak yang punya ya. Nah, aku tok kali sih. Ini juga baju aku waktu aku belum kerudungan. Jadi aku bingung. Jadi sama aku memang sengaja tak aplikasikan pakai ini biar nanti aku tinggal nambahin mindset. Nah ini ya, aku belum gubah lagi. Aku bingung soalnya aku punya baju biru, tinggal aku bener-benerin lagi. Dia juga bingung, aku ini juga baju pas aku belum kerudungan guys. Ya, dan ini aku masih punya baju ini. Kalau ini memang panjang-panjang semuanya, ini panjang, ini aku aplikasikan juga. Ini panjang semuanya gitu guys. Kira-kira seperti itu baju kepunyaanku. Aku tuh gak terlalu punya baju banyak banget. Soalnya emang ya guys, aman. Dan ini adalah koleksi kerudungku. Ada yang dikasih alias Ana sing duweli. Terus Ana juga sih aku tuku dewek. Ada juga yang hadiah. Gitu. Oke, kira-kira seperti itulah aku pamer kelaminnya niku. Kalau tekan sikike. Banyak banget bajunya nih aku yang pendek-pendek, yang mini-mini udah aku jual. Dan juga ada yang aku kasihkan gitu. Kira-kira seperti itu modal menjadi penyanyi. Dia cocok nyili-nyili. Mungkin tuku nganggo duit ya guys. Terus naik tuku kelambi nyanyi. Mari ngomong bayar. Oke okay. Bayar aja utang. Terus kudu nyaur kayak gue kira-kira. Dadah. Terima kasih sudah mengikutiku. Kalau kamu suka, tinggal like, subscribe, dan share. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.